Puluhan mahasiswa dari BEMSE Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Tuntutan itu disampaikan karena tepat bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei. Bukan hanya itu, massa juga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana. Selain momentum Hardiknas, massa juga menyuarakan tentang ketenaga kerjaan karena masih bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Lewat wakil rakyat yang mereka datangi mahasiswa, juga menuntut pemerintah untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan pekerja di Kalsel. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan berjanji menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan membubuhkan tanda tangan di atas kertas tuntutan. Pihaknya juga menginginkan agar pemerintah fokus menangani pendidikan dan ketenagakerjaan yang menjadi momok permasalahan di Banua. Ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Nanti bagaimana arahan pimpinan, nanti tentu apapun yang namanya aspirasi kan wajib hukumnya untuk kita tindaklanjuti. Seperti itu, dan itu sebuah kewajiban. Sebetulnya apa yang disampaikan mahasiswa ini sebetulnya ya, apa yang juga kami rasakan di PD Kalimantan Selatan. Nah, hanya ini mungkin hanya sebagai sebuah pendorong ya, mudah-mudahan perjuangan yang bersama ini bisa betul-betul membangkitkan semangat orang-orang yang berkompeten, juga bisa melekat. Pertama kami akan membagi ini sesuai komisi. Ada yang menjadi kewajiban komisi 1, ada yang di 2, 3 ya. Aksi dalam rangka Hardiknas dan May Day ini turut dijaga ketat ratusan aparat kepolisian. Pasca menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri dengan damai. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.